وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku? Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu. Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala. Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafari. Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.